Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan dua makhluk yang paling luar biasa dan fenomenal di siang hari ini. Tapi tetap stay tune di Putra Praja Channel. Makhluk, dua makhluk yang ada di samping kanan ini ternyata adalah tetangga. Tetangga ya? Tetangga, karena Pak. Dari Hotel Harper. Harper. Ya. Hotel Harper yang biasa kita sering menjalin kerjasama ketika kami yang di Polda membuat sebuah acara, dan biasanya juga dari teman-teman Harper memberikan support, supporting untuk masalah tempat. Bagaimana? Betul sekali. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Salam kenal, saya dengan Lena. Yang biasa dipanggil Mbak Lena. Saya di Harper tuh sales manager. Saya datang di sini nggak sendirian, Pak. Saya bersama dengan Halo, saya Arni. Biasa dipanggil Mbak Arni. Arni dari mana? Saya dari tadi di sini pagi. Saya dari tadi di sini pagi. Bapak, semua bapak kayaknya agak sibuk jadi lama keluar. Bisa aja. Ternyata anu ya, selera umurnya cukup tinggi. Oh ya, bisa diceritakan bagaimana, mungkin pemirsa pengen tahu bagaimana tentang Harper itu. Hotel Harper menyediakan apa saja selain akomodasi penginapan buat para tamu? Oh ya, jadi kita perkenalkan dulu lokasinya ya. Harper itu kita tetangga banget sama Polda, pas di depan Polda. Seberangan Polda ada KFC, kita satu komplek dengan KFC. Nama komplek itu Manggala Junction. Kita itu international hotel. Hotel internasional ya? Iya, di bawah Archipelago. Archipelago, satu grup dengan Aston. Kalau di Makassar ada Aston, Harper, sama Fave. Di luar Fave. Di luar ada Alana, ada bintang 5 itu Alana, Pak. Alana. Iya. Terus ada Neo Hotel, ada Quest Hotel. Termasuk salah satu ownernya nih. Alena. Oh ya. Itu ini Lena, Pak, yang tadi iya. Itu Alana. Oke. Okay. Untuk Harper sendiri. Duh, Harper itu sendiri. Belum punya suami atau istri. Belum punya suami dan istri. Tapi dia ada saudara-saudara di luar kota, tapi okay. Misah-misah. Harper gimana tadi? Harper. Harper. Kalau untuk Harper sendiri kita bintang 4 ya. Iya. Bintang 4. Kamarnya ada 4 tipe kamar, ada 168 kamar. Bener ya, Bu? Oh, kalau salah saya pulangan saya dipecat nih, Pak. Oh gitu ya. Terus ada ruangan meetingnya cukup banyak ya, Pak. Ada 11 ruangan meeting. 11 ruangan meeting ya. Iya. Jadi Bapak, kalau Bapak ini, saya promosi ke Bapak dulu ini. Yeah. Jadi kalau SDM mau buat acara harus di Harper. Harper. Kan kemarin sudah. Iya.
mensupport tetangga lagi. Dulu Pak. Kemarin kan sudah. Sudah. Nextnya lagi Pak. Ya. Karena kami tahu banyak pasti. Jadi Bapak nggak usah selingkuh-selingkuh ke tempat lain. Terus biasanya yang menjadi customer itu kalau di instansi siapa aja itu biasanya? Kalau kita semua segmen ya Pak ya. Segmen. Kalau untuk kamarnya itu corporate yang memang budgetnya memang bintang 4 itu pasti daerah sini menggunakan kami karena daerah perintis emang bintang 4 cuman Harper ya Pak. Selain kamar Pak, kita ada fasilitas yang lain seperti gym fitness center. Oh, iya. Itu kita juga ada member 1 bagi juta yang, per 3 bulan ya, bagi yang suka kesehatan bugaran. Seperti Bapak yang bugar dan sehat ini bisa. Ya, ya. Kita ada gym fitness center di Hotel Harper Pak. Hmm. Kemudian ada kolam renang juga. Jadi misalnya mau habis nge-gym terus mau basah-basahan bisa berenang Pak. Basah ya? Yes. Terus kita ada paket wedding juga Pak. Wedding. Paket wedding. Untuk kita start ya? Dari harga 100.000 per pax. Per pax. Siap. Gitu. Wedding, paket wedding. Ya. Dan memang lokasinya cukup strategis ya, sangat strategis sih Pak, dan bener. Tempat parkir yang cukup luas. Tentunya itu yang menjadi daya tarik juga tersendiri bagi para mereka yang membutuhkan tempat yang representatif tentunya. Okay. Bisa dikontak salah satu dari kami, bisa disebutkan nomor teleponnya. Kalau satu-satu dari kami kan harus punya nomor 22. Nomor 22 ya. Kalau nomor saya di 08124161 9999. Okay. Kalau nomor teleponnya Mbak Arni silakan di 0813-5024-8016. Dan itu ya. Teman-teman, kita semua on phone kok. Teman-teman bisa mencatatnya. Siapa yang mau menghubungi langsung saja, kontaknya ada di bawah ini. Enggak ada. Terus apa lagi? Mau bicara apa lagi tentang Harper? Oh, katanya ada apa namanya itu yang special day itu yang apa? Yang setiap hari apa itu ada angkringan, kita ada angkringan setiap malam minggu yang mungkin gabut nggak tahu mau nongkrong di mana di daerah Jalan Perintis ini bisa ke Harper ada Harper. Angkringan hanya dengan 65.000 udah all you can eat. Cukup 65.000 ya. Cukup 65.000 Pak. Di mana lagi makan di hotel bintang 4 dengan harga kaki 5 ya. 65.000 itu lengkap Pak, mulai dari appetizer, main course, dessert, bahkan bakar-bakaran. Oh gitu ya. Iya. Yes. Tapi tidak sampai bakar kamar enggak kan? Lah. Bakar hati boleh. Ada live musiknya juga live Pak. Musik. Jadi yang apa? Jadi musiknya hobinya hidup, nyanyi. Musiknya hidup live. Hobinya nyanyi, goyang-goyang, joget, datang aja nanti malam minggu Pak. Oke, bagi teman-teman yang malam minggu tidak ada acara atau mungkin mencari tempat hiburan yang bagus untuk keluarga, bisa datang ke Harper ya. Harper Perintis Makassar. Emang ada Harper lain ya selain di sini? Kalau di Makassar. Jadi Harper itu satu kota cuman satu ya? Harper karena dia membawa kearifan lokal gitu. Makanya ruangan-ruangan meetingnya Harper itu namanya nama yang ada di Makassar. Iya, kayak di kota-kota. Bala Lompoa, Bola Soba, Tongkonan. Oh, Tongkonan Toraja. Iya. Tempatnya Putra Toraja. Putra Toraja. Gitu. Cus ke Harper. Oke, terima kasih atas informasinya dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe dan tonton video ini. Putra Toraja. Putra Toraja Channel. Senantiasa setia menemani Anda dan terima kasih buat Anda yang tetap stay tune di acara kami.